Jadwal final, BWF, World Junior Championships 2023. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Hu Zhe'an dari China, berhasil mengalahkan pemain Perancis, Alex Lanier, dengan skor 22-20 dan 22-20. Sementara itu, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain India, Ayush Sethi, dengan skor 21-18 dan 21-15. Di babak final Tunggal Putra, Hu Zhe'an akan melawan Alwi Farhan. Pertandingan ini merupakan match ketiga, dan dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Hu Zhe'an. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, pemain Indonesia, Ciara Marvella Handoyo, berhasil mengalahkan pemain China, Huang Linran, dengan skor 21-17 dan 21-19. Sementara itu, pemain Thailand, Pichaman Opatniput, berhasil mengalahkan pemain China, Su Wenjing, dengan skor 21-19 dan 21-11. Di babak final Tunggal Putri, Ciara Marvella Handoyo akan melawan Pichaman Opatniput. Pertandingan ini merupakan match kedua, dan dimulai sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua Tunggal Putri adalah 0-0. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, wakil Chinese Taipei, Lau Po Yu, Sai Fuseng, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Brian Jeremy Goting, Aaron Tai, dengan skor 21-18, 15-21, dan 21-14. Sementara itu, Masang, Zhu Yijun, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Huang Jui Hsuan, Huang Sung Yi, dengan skor 21-15, dan 24-22. Di babak final ganda putra, Lai Po Yu, Sai Fuseng, akan melawan Masang, Zhu Yijun. Pertandingan ini merupakan match kelima, dan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Masang, Zhu Yijun. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, wakil Amerika Serikat, Francesca Corbett, Allison Lee, berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Jepang, Mei Sudo, Naoya Makita, dengan skor 18-21, 21-16, dan 21-13. Sementara itu, Maya Taguchi, Aya Tamaki, berhasil mengalahkan sesama wakil Jepang, Ririna Hiramoto, Riko Kiyose, dengan skor 13-21, 21-7, dan 21-19. Di babak final ganda putri, Francesca Corbett, Allison Lee, akan melawan Maya Taguchi, Aya Tamaki. Pertandingan ini merupakan match keempat, dan dimulai sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda Campuran. Di semifinal ganda campuran, Zhu Yijun, Huang Kexin dari China, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Lau Han Chen, Chong Jieyu, dengan skor 21-14 dan 21-14. Dan di semifinal lainnya, Liao Pinyi, Zhang Jiahan dari China, berhasil menang atas wakil Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Priscilla Venus Elsadai, dengan skor 21-16 dan 21-16. Di babak final ganda campuran, Zhu Yijun, Huang Kexin, akan melawan sesama wakil China, Liao Pinyi, Zhang Jiahan. Pertandingan ini merupakan match pertama, dan dimulai pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Zhu Yijun, Huang Kexin.